Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini aku akan berbagi sesuatu ya. Nah, tadi cari-cari di Play Store, jadi dapat ini drum pad mesin menciptakan musik. Jadi Easy Brain. Nah, ini cukup menarik sekali, kayaknya bisa ditut-tut gitu ya, kayak yang di video-video itu ya. Nah, di sini juga ratingnya bagus 4,5. Game ini bagus ya, walaupun ada bilang aplikasi ini jelek. Oke. Nah, kita akan coba aplikasi ini buat musikmu sendiri seperti seorang pro. Waduh, kita bisa membuat musik di sini ya, drum pad mesin. Oke, kita install. Dan ini dia cuma 22 MB, jadi nggak terlalu lama lah itu downloadnya ya. 49, 72, oke, 92. Siap, dia menginstal. Kemudian kita lihat ya. Kemudian kita lihat menginstal, tunggu sebentar, masih loading. Nah, jadi teman-teman bisa dapatkan apa saja di sini. Di Play Store ini banyak sekali, banyak harta karun. Apa yang baru? Kita lihat apa yang baru. Siap. Sekarang Anda dapat mendengarkan perhatian jauh paket suara di layar perpustakaan tentang aplikasi ini. Pasang konsol DJ gratis. Bagaimana cara kerja drum pad? Oke, siap, udah terinstall. Kita keluar dulu, kita cari aplikasinya. Nah, ini DPM. Kemudian drum pad mesin. Nah, ini pintasan ke DPM ditambahkan pada layar depan, sudah ditambahkan. Ini kita harus mengklik add zip. Jadi kalau misalnya teman-teman mau baca, baca dulu. Tapi biasanya kalau ada plaster itu udah bagus ya. Nggak ada malware segala macamnya, kita accept. Nah, kita tunggu. Oke, belajar bermain musik layaknya pro, ada tutorialnya, cuy. Nah, ada tutorialnya. Oke. Ini nadanya kita media kita tinggiin ya. Biasanya dia bunyi ini. Main. Mendengarkan. Oh, gitu. Main ya. Main. Oh gitu, jadi mantap ya. Terbaik 17%. Oh gitu. Wah, ini baru mantap 84% ya. Oke, berikutnya kita selesai aja, kita pelajarannya selesai aja ya. Nah, ini bisa didengarin media ya. Mantap nih. Jadi kalau kita pencet dia bunyi. Oh gitu. Iya. Ribut ya. Nah, jadi teman-teman bisa buat musik yang pro ya di sini ya. Kita coba dari atas dulu, dari atas. Nah, bunyinya seperti ini, kemudian yang bagian tengah. Kemudian teman-teman lihat yang mana kutekan ya. Seperti itu yang kali ini. Yang ini sama yang ini. Oke, wow, yang hijau. Oh, gitu yang ini. Oh, mantap juga ya. Oh, ini bagus musiknya. Oh, gak lama nih. Oh, ini juga. Ini juga. Oh. Oke, teman-teman semuanya, itu cara DBM ya, cara membuat musik pro. Waduh, mantap.